You predict it's going to be, he got smashed. And you see you, you're going to get smashed too. I don't care. I get 10-ounce gloves on and I don't care. And you know what? With 10-ounce gloves on, boy, I'll put you and that pathetic haircut to sleep. Halo Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan melihat baku antam dahsyat, pertarungan dari Tony Bellew alias pengebom. Kita berawal mengenal perjalanan dari pertarungan Tony Bellew. Karir awal Tony Bellew dari tahun 2007 sampai 2015 sebenarnya cukup lumayan bagus. Dalam 28 pertandingan, hanya 2 kali Tony Bellew mengalami kekalahan. Dikalahkan oleh Nathan Cleverley di tahun 2011. Dan di tahun 2013 dikalahkan oleh Adonis Stevenson. Don't count me out early on. So now he's tasted the canvas and he's gonna get it. Setelah dikalahkan Adonis Stevenson, karir dari Tony Bellew perlahan bangkit. 6 pertarungan selanjutnya, Tony Bellew tak mengalami kekalahan. Tahun 2016, Tony Bellew mendapatkan lagi pertarungan gelar untuk ketiga kalinya. Lawan monster ganas asal Kongo, Ilunga Junior Makadu, juara dunia pemilik sub WBC. Saat pertandingan dimulai, di ronde ke-1, strike kiri Ilunga Makadu berhasil jatuhkan Tony Bellew. Di ronde ke-2, Tony Bellew perlahan bangkit. Ronde ke-3, gempuran bombardir ganas Tony Bellew berhasil membuat Ilunga Makadu mengalami TKO kejam. Blocking, covering. If he's leaning back, he's not going to get total in his shot. Bellew flat out here. Kemenangan indah untuk pertama kalinya. Akhirnya Tony Bellew berhasil menjadi juara dunia. Setelah menjadi juara dunia gelar tali sabuk WBC, Tony Bellew memanggil David Daye untuk melakukan pertarungan pembuktian siapa yang terbaik di kelas penjelajah. David Daye, mantan juara terbaik di kelas penjelajah yang sudah berada di kelas berat, tak menanggapi tantangan dari Tony Bellew. David Daye mengatakan, biarkan anjing menggonggong. Bulan Oktober masih di tahun 2016, setelah Tony Bellew pukul TKO BJ Flores. Dengan lantang, Tony Bellew melakukan tantangan lagi kepada David Daye, yang akhirnya luapan emosi Tony Bellew meledak. You predict he's gonna be, he got smashed. And you see you, you're gonna get smashed too. I don't care, I don't care. I get 10-ounce gloves on and I don't care. And you know what? With 10-ounce gloves on, boy, I'll put you and that pathetic haircut to sleep. Tahun 2017, Tony Bellew dan David Daye akhirnya sepakat bertarung di kelas berat. Pertandingan besar sesama rival Inggris ini, David Daye sangat diunggulkan untuk memenangkan pertarungan. Saat pertandingan berlangsung, sangat mengejutkan, Tony Bellew berhasil bombardir habis David Daye sampai sudut tim akhirnya melemparkan handuk putih. Tony's done enough to win, but he's taking silly shots. I mean, that right hand, there's not much on it now. David Haye, really, there's no power in them points. Tony needs a shot. Urusan belum selesai. Tahun 2018, pertarungan ulang digelar kembali. Karena pada pertarungan pertama, David Haye mengeluh karena mengalami cedera pada kakinya. Sabtu 5 Mei tahun 2018, di O2 Arena Grandwood, London, Inggris. David Daye masih diunggulkan memenangkan pertandingan. Tony Bellew masih tetap dijadikan underdog oleh Bandar. Que lejos estoy del suelo donde nacido. Que inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Heavyweight champion of the world, David Haymaker.
Ronde ke-1 dan kedua dimulai. David Haye tampil sangat mantap memimpin jalannya pertandingan. All over again. Tony Bellew makes it even more impressive. Ronde ketiga, empat, dan lima. Lain cerita. Tony Bellew tancap gas, baku hantam jual beli pukulan. Kecepatan pukulan Tony Bellew membuat David Haye tak berdaya dan akhirnya mengalami kekalahan TKO di ronde kelima. Kemenangan super indah. Tony Bellew berhasil pecundangi mantan juara terbaik di kelas penjelajah, David Haye alias Hayemaker. Antahkan di kelas penjelajah. Laga pertandingan ini adalah laga pembuktian dari kedua petarung. Siapa yang terbaik di kelas penjelajah? Sabtu 10 November 2018 di Manchester Arena Inggris. Petinju Indonesia tercinta, Dauchino Yordan, adalah laga undercut pertarungan besar Tony Bellew melawan Alexander Usyk. Que lejos estoy del suelo donde nací. Qué inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Are you ready? Let's get ready to rumble! Tony saat pertandingan dimulai. Ronde ke-1, 2, dan 3. Tony Bellew tampil sangat tenang dan berhasil unggul di skor juri. Ronde keempat, lima, enam, dan tujuh. Maestro adu cotos Alexander Usyk menunjukkan keterampilan bertinjunya kepada Tony Bellew bahwa dirinya berada di level yang lain. Tekanan dan gempuran Alexander Usyk benar-benar membuat Tony Bellew frustasi. As he's got Bellew in the corner, not getting something back. This is one of the first times we've seen Bellew in the corner and not put right back on the pedal. No chance for Bellew to relax. You know, and Usyk has sneaky power because he doesn't always throw full speed because he doesn't always need to. Sometimes there's setup punches. Di ronde ke-8, Tony Bellew yang sudah mabuk pukulan akhirnya mendapatkan pukulan TKO kejam. Bellew trying to get close enough to fire the left hook and he eats one. And a good left hand by Usyk. So that's a dangerous clear punch. Shots. That's a dangerous. And then drag that left hand back behind him and score. And then he nailed him right in the middle.
good shots have gotten in, and then remember the looping shots before this. Kekalahan menyakitkan. Tony Balaf yang terlihat sangat ambisius ingin menjadi yang terbaik akhirnya terhenti oleh kehebatan Alexander Usyk. Anyone could wish for a good moon. So today I'm proud of what I've done. Setelah kekalahan ini, Tony Balaf menggantungkan sarung tinjunya dengan tenang. Tyson Fury all the way. Dari saya,